karirnya pun turun sekali. Melihat sosok dan bukunya yang sangat lucu mencengkeram bahkan kau tidak sekali. Bergerak lebih dan tergerak dari gerak untuk keseimbangan suatu mereka turun dari pohon. Saat lagi, ayo kita menangkap dengan sempurna. Langsung memanjat pohon hanya mengendap-endap. Para penyuka ini ada nama satu sama
bersama Sang Winda di sebagian anda mencoba merayap terlebih dahulu mengintai mangsanya pelan-pelan menjadi terkenali menggunakan banyak gang. Mereka mengintai mangsanya dan dua anak kecil bersama ya. Boleh buat telapak kaki harimau ini terdapat gambar yang sangat cukup memudahkan harimau untuk berjalan di semak-semak belukar agar tidak terdengar. Tapi sebelum ke peragaan selanjutnya, kalau saat itu kenapa damainya kak? Lagi halau, lagi galau ya. Ternyata para punjul di sini harus diberikan semangat nih. Tadi saya mau tanya dulu nih sama bapak ibu yang ada di sini, gimana? Masih semangat semuanya? Masih. Yuk, semangat tepuk tangan buat kedua kiper kami. Waduh, kalau begitu di sini Kak Rosa semangat dan juga Mas Pria juga semangat. Kalau begitu Kak Rosa kita ajak karimunya untuk bermain-main. Wah, seperti apa sih para punjul cara kita? Dan yuk, tepuk tangannya beri. Spesial untuk hari ini. Kira-kira siapa di antara bapak ibu semuanya yang berani untuk main bersama harimau? Silakan angkat tangan dan langsung berdiri. Ayo angkat tangan yuk. Mbaknya boleh, masnya juga boleh. Ayo silakan. Yang dewasanya jangan anak kecil dong. Anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Jadi yang dewasanya ada nggak? Ayo boleh. Angkat tangan dan langsung berdiri. Nah itu di sini mana ada yang berdiri ya? Oh sebaiknya boleh yang depan-depan. Kafe meja nggak apa-apa. Mbak. Sebelum masuk ke arena, ada dua pertanyaan dari saya. Banyak nggak usah kemana-mana dulu aja. Tetap berdiri di situ ya. Ada dua pertanyaan dari saya yang harus dijawab sama mbaknya. Siapa ya? Siap. Siapa sih harus siap karena udah berdiri. Pertanyaan yang pertama, gimana mbaknya udah berani apa belum? Berani apa belum mbak? Berani, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, gimana mbaknya udah ikhlas apa belum? Waduh, ini gimana? Banyak di sini sama siapa, Mbak? Sama keluarganya tentunya ya. Banyak kan sok atau pamitan dulu sama keluarganya, Mbak. Anggap aja pamitan untuk yang terakhir kalinya. Waduh. Wah, ini beneran nih kayaknya nih ya. Tapi sebelum masuk ada saya mau tanya dulu nih sama kipernya nih. Ada Kak Rosa, Kak Rosa. Ini si banyak katanya mau masuk bermain bersama harimau. Kira-kira bisa enggak sih kalau mau masuk bermain bersama harimau? Bisa banget katanya. Dari Kak Rosa sendiri ada syarat yang lain gak? Kebetulan harimonya katanya belum makan siang katanya. Waduh sekalian tumpang aja nih ya. Gimana nih masih berani apa enggak mbak? Wah saya mau tanya lagi sama Mas Dai. Mas Dai saya mau tanya nih, untuk tetap langsung bersama harimonya kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Minimal 3 tahun katanya mbak. Wah cukup lama juga, sebanyak baru aja 5-10 menit udah berani mau bermain bersama harimau. Jadi mas, kalau si mbaknya masuk ke anak kira-kira berbahaya apa enggak? Berbahaya katanya mbak, karena di sini saya hanya intermezzo saja. Tapi berhubung mbaknya udah berani, para pengunjung kita berikan semangat tepuk tangan untuk salah satu rekan anda. Waduh mbak, ya berbahaya, jadi silakan duduk lagi karena kiper kami sudah langsung bersama harimau juga membutuhkan proses jangka waktu yang sangat-sangat lama sekali. Daripada masuk ke arena berbahaya nih ya, mendingan kita lanjutkan saja ke peragaan selanjutnya. Karena para pengunjung ada berbahaya bersama bahwa harimau juga memiliki tulang punggung yang sangat fleksibel memudahkan harimau untuk berlari memanjat bahkan melompat. Dan kali ini dua kiper kami menyediakan dua bangku besar di mana di sini kita akan memperagakan harimau suatu mereka berburu mangsa dengan cara melompat seperti di habitat aslinya. Siap dasar Winda bersama Mas Brian mencoba ancang-ancang lebih dari para pengunjung di sebelah kiri anda. Siapa? Satu, dua, tiga dan lompat. Luar biasa lompatan yang sempurna.
semua, tapi kali ini ada rintangannya rupanya ya. Di sini salah satu kiper kami berdiri di tengah yang akan dilompati oleh Sarwin. Hati-hati Kak Rosa ya, jangan sampai kena kepala berbahaya tentunya. Siap Mas Dai? 1, 2, 3 dan lompat. Waduh, tipis-tipis saja. Tapi kok sepi sih? Mana dong semangat terbitanya untuk lompat. Aslinya Hardimonya mampu melompat sejauh 7 meter dan ketinggian 5 meter hanya satu kali lompatan saja. Nah, kalau musim dulu Anda ketahui bersama, itu Hardimo mengisi anaknya di usia 0 hingga 8 bulan. Namun terkadang, itu Hardimo tidak mampu memproduksi air susunya dengan baik. Tapi di bangun seraja riba, kami akan memberikan salah satu kasih sayangnya. Seperti apa sih para pengunjung kasih sayang yang akan diberikan oleh kedua kiper kami kepada Hardimo ini? Hadir bersama para pengunjung di posisinya masing-masing, dan Hardimo pun kembali mengangkat kedua kaki depannya. Dan para pengunjung, sebotol susu ini bukan hanya sebagai reward ataupun hadiah saja ya, akan tetapi untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga asupan gizi bagi satwa-satwa tersebut. Dengan tinggi agar berdiri tingginya bisa mencapai 2 meter. Kemudian para pengunjung
sangat mudah sekali ya untuk membedakan antara singa jantan dan singa betina, di mana singa jantan ini memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan singa betina. Dan singa jantan juga memiliki ciri khas di sekitar tengkuk atau leher, memiliki pertumbuhan rambut yang dinamakan dengan surai, dan surainya ini tumbuh saat singa jantan berusia 1 tahun. Putih bukanlah singa albino, tapi warna putih yang mereka miliki adalah pengaruh gen resesif yang mempengaruhi gen warna, seperti halnya juga pada harimau putih. Berbeda dengan harimau yang hidupnya soliter, singa hidupnya berkoloni ataupun berkelompok, yang dipimpin oleh singa jantan dan didominasi oleh singa-singa betina. Bahkan di saat berburu mangsa, singa betina lebih mendominasi karena singa betina memiliki postur tubuh yang lebih ideal dan juga pergerakannya yang lebih lincah dibandingkan dengan singa jantan. Tapi singa jantan juga memiliki peran penting dalam kelompoknya untuk menjaga daerah teritorialnya dari serangan singa jantan yang lainnya. Dan akhirnya singa putih merupakan satwa langka dan taman safari Bogor telah berhasil mengembangbiakan singa putih di luar habitat aslinya dan buat kita bersama. Sekali mereka punah tidak akan pernah tercipta kembali. Save our planet and save our wildlife. Baiklah para pengunjung, sudah presentasi tentangnya harimau dan juga singa putih. Sekali mengakhiri perjumpaan dan kesempatan sore hari ini, mereka ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Selamat siang, selamat berjumpa di taman safari Indonesia. See you next time. Bye bye. Kita di kesempatan sore hari ini, dan kami ingatkan kepada Anda untuk mengecek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Para pengunjung, sekali lagi untuk tidak terburu-buru ketika Anda meninggalkan panggung Sira Jelimah, harap mengecek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Bagi para pengunjung yang membantu terhadap langsung hidup satwa-satwa kami di sebelah kiri panggung Sira Jelimah, kami juga menyediakan kotak